Lumayan kenceng ini arusnya nih. Setiap detik itu ada 200 ribu liter berarti ya. Wow. Nggak tahu nih apa nih kayak empuk-empuk gini. Kayak spons ini. Jadi di Huka Falls ini kita juga bisa jalan-jalan guys. Dia ada kayak trailsnya gitu untuk jalan-jalan. Tuh, jadi dia cukup gede ya. Kayak gitu. Nah, itu ada welcome to Huka Falls. Di sini nggak pakai drone by the way. Nah, ini dia nih Huka Falls-nya nih. Tuh. Lumayan kenceng ini arusnya nih. Keren. Natural banget. Sekarang kita lihat dari sisi sebelah sananya tuh. Wow, tuh ada yang main tuh. Kayak arung jeram gitu. Di sini orang-orang pada rame nonton juga nih guys, karena seru. Nah ini dia trail yang gue bilang tadi, jadi bisa pakai buat jalan-jalan, activity gitu guys. Tuh. Tapi yang di sini no bikes tuh, jadi nggak boleh naik bikes, cuman buat jalan doang. Mereka lanjut lagi tuh. Oke okay guys, jadi kayak gitu Huka Falls, kalian bisa lihat sendiri. Gimana menurut kalian, seru kan? Jadi bisa main kayak yang tadi tuh, yang boat itu di situ. Dan rutenya dari sana sampai sana tuh. Ada yang main speedboat? Oh iya nih. Oh jadi yang tadi itu terjunnya tuh kesini tuh guys tuh. Nah. Wow. Oke, yuk kita lanjut lagi jalan.
Ice Blue Snow White nih. Jadi airnya itu ada 200 ribu liter air. Dan itu kedalamannya 9 meter tuh, 9 meter. Setiap detik itu ada 200 ribu liter berarti ya. Wow. Cukup untuk mengisi 5 kolam renang Olimpik tuh, setiap menitnya tuh. Banyak banget berarti airnya ya. Halo guys, jumpa lagi sama kita keluarga Saputra. Ya, dan video kali ini kita udah sampai di mana? 2 miles. 2 miles boat. Ya, 2 miles boat apa? Tram. Boat tram. 2 miles boat. Ram. Wow. Ini kita udah nyampe di 2 miles boat ram. Ya. Jadi teman-teman kita udah rame-rame juga di sini. Kita bersama-sama teman-teman kita. Bubble-nya belum ada. Ini yang mana yang mau bikin efek bubble by the way ini? Tergantung angin katanya tuh. Fail. Jadi ini kita di sini tuh pada dasarnya kita mau jalan-jalan di sini sambil menikmati ini lake, the great Taupo Lake gitu guys. Oh, mantap nanti. Dan ini sore-sore ini juga nggak begitu panas-panas amat ya. Ini Jensen juga lagi tidur by the way di dalam sini. Dia lagi tidur yang nyenyak banget dari tadi belum bangun-bangun ya. Jaden. Ya, ini Jaden udah bangun tidur. Hai Jaden. Seperti apakah air Taupo? Mari kita coba ya. Drink nih. Segar banget sih rasanya. Enak. Enak. Ini gak, ternyata gak cuman orang ya. Dog pun juga bisa tuh. Oh, dog yang di bawah. Gitu. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ini banyak banget aktivitas orang-orang yang naik ini boat tuh. Tuh. Ini ternyata Taupo ini juga nggak kalah ini ya. Nggak kalah water activity-nya dengan kota Auckland ya. Kalau kota Auckland kan City of Sail tuh guys. Ini Taupo ini dia juga cukup padat sih aktivitas untuk water activity-nya tuh. Oke. Jadi spot kita untuk duduk-duduk ada di sini. By the way. Ini kita di sini mau ngapain nih, main Mobile Legend? Oh iya betul ya, benar tuh ada juga tuh barbecue. Ada yang naik parasailing juga. Pantai danau nya kayak gini. Kita lihat ke pantai danau nya. Waduh. Ya ini ternyata kayak empuk-empuk gitu nih. Unik sih nih. Gak tau nih apa nih kayak empuk-empuk gini. Kayak spons ini. Hai Jaden. Apa? Kenceng, oh, oke. Okay. Katanya Jaden jalannya kenceng, guys. Gimana sayang? Oke okay, nggak? Oke.
saya kelihatan kayak The Matrix gitu ya. Ada efeknya The Matrix nih. Kena pantulan matahari by the way. Jedun kenceng-kenceng ya. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan lagi. Oke okay guys, saat ini kita lagi duduk di kursi yang berbahan kayu solid ya. Ini pastinya berat banget sih ini. Rasanya juga enak ya, mantap. Berat kursinya tapi pasti tuh. Saya mau berenang. Enggak lah, dingin nih. In memory of Donald Lawrence Leaves, his favorite fishing spot for more than 50 years. Wow. Sit quietly and listen to the many tales he tells. Wow. Favorite fishing spot nih di sini. Guys, akhirnya kita set up camping di sini. Ini Tirsa udah tidur juga. Oke guys, jadi ini kita lagi di Taupo Great Lake. Taupo Great Lake. Jadi ini seperti ini. Kita di ini ya, di pantainya, di pinggir tepian pantainya nih. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh aneh loh guys. Ini tuh kalau kita injek ini kayak empuk-empuk gitu guys nih. Tuh. Kelihatannya kayak batu. Tapi ini kayak empuk gitu. Tuh. Aneh. Licin yang ini ya. Bagi kalian yang tahu ini apa ini, tulis di kolom komentar bawah. Johnson. Itu orang lagi cinduk tuh. Lagi cinduk. Iya. Wow. Ini orang-orang yang udah kelaparan nih. Sudah, udah makan. Udah, bentar. Udah. Nih, yang di rumah sini. Dinner.